Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. Kopla ya guys. Oke, kali ini kita akan melihat performa dari PPKS APROS ya guys. Oke guys, terus ikuti channel Mr. Kopla ini ya guys untuk mengetahui performa dari PPKS APROS. Come on guys. Ini adalah pokok yang pertama, kita lihat performanya ya guys. Untuk performanya cukup lumayan ini guys ya, buahnya cukup banyak dan besar-besar. Ini habis dipanen ya guys. Untuk yang masak tadi di 4 tandan ya guys, cukup lumayan ini guys. Nah ini guys, tandan yang masak guys, merah merona guys. Oke guys, kita lanjut lagi untuk melihat performa PPKS APROS ini ya guys. Ikuti terus channel Mr. Kopla ini ya guys untuk mengetahui performa dari PPKS APROS ini guys. Oke guys, ini adalah pokok yang selanjutnya. Oke guys, kita lihat dulu ya guys. Untuk performanya cukup baik juga ini guys. Buahnya cukup banyak juga guys. Cuma agak gondrong ini kelapanya guys. Belum di pruning ini guys. Ini di kisaran 20 kilo tandan buah segarnya guys. Wow guys, yang ini cukup menggoda ini guys buahnya. Tandan buahnya banyak ini guys. Oke guys, kita coba keliling untuk satu pokok ini guys. PPKS APROS ini usianya di 8 tahun ya guys. Untuk performa yang pokok satu ini cukup bagus ya guys. Buahnya banyak ini guys. Ada dua tingkat ini guys. Lumayan ini guys, sedap buahnya. Ini adalah pokok yang paling rendah ya guys di antara pokok-pokok yang lainnya. Oke guys, kita lanjut lagi ke pokok sebelahnya. Yang ini lumayan tinggi untuk pokoknya ya guys. Cuma performanya cukup bagus ini guys. Buahnya besar-besar. Cuma nggak kelihatan ya guys karena berlawanan matahari ya guys. Agak gelap ini guys. Cuma performanya bagus ini guys. Besar-besar buahnya guys. Ini juga habis dipanen ya guys. Ini tadi ada 3 tandan ini guys. Cukup mantap lah guys performanya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi para petani sawit Indonesia. Jangan lupa ya guys, dukung terus channel Mr. Kopla dengan klik subscribe, like, comment and share. Oke guys, terima kasih yang sudah mendukung channel Mr. Kopla ini. Oke guys, bye bye.